Kerajaan Negeri Kelantan mengakui membeli kereta Mercedes-Benz E-Class. Ia berdasarkan keperluan semasa dan mengikut kemampuan kewangan kerajaan negeri. Menurut Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, pertukaran kereta adalah dibenarkan. Ia juga bukan perkara baru. Memanglah kita ni, masa saya sebut kan, dari segi kewangannya, kita tidak kaya macam negeri lain. Tapi kita beli kereta ni keperluan. Sebab kereta-kereta yang ada ni sudah melebihi daripada tempoh dia. Kalau kita kira dari segi peraturan, selepas 5 tahun tu, kereta tu boleh ditukar. Itu pun kita pergi sampai ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Dan lepas pilihan raya pun ni, berlaku pertukaran esko-esko. Jadi biasanya, setiap kali lepas pilihan raya, esko yang berhenti ni biasa dia minta beli kereta dia tu yang dia guna. Jadi esko yang baru ni tak ada kereta. Itu yang kita paksa beli kereta baru. Dan masalah beli Mercedes ni bukan hari ni. Masa Tok Guru dulu pun memang kita dah beli Mercedes. Kita Tok Guru sendiri pun pakai, tengok S-Class kan, dia AB80. Dan kita beli pun berdasarkan kemampuan yang ada lah. Bukan semua sekali kita beli. Kita ada duit setakat ni, kita beli setakat ni. Muhammad Amar memaklumkan penggunaan kereta jenis Mercedes adalah lebih jimat dari segi penyelenggaraan berbanding kereta yang digunakan sebelum ini. Muhammad Amar menjelaskan kerajaan negeri juga sudah menempah 4 buah lagi Mercedes-Benz E-Class untuk kegunaan Exco kerajaan negeri. Tahu kereta rasmi bagi pegawai tinggi adalah Proton Perdana. Tapi kerajaan negeri Kelantan dah telah membeli sebuah Mercedes, bukan sebuah lah ya, kenderaan jenis Mercedes untuk kegunaan pegawai tinggi pada masa kerajaan Kelantan kekurangan wang. Dan saya juga sebut tadi turus, secara lebih spesifik adalah turus 3 kepada seorang pegawai tinggi kerajaan, di mana semakan saya kebanyakan negeri jawatan berkenaan hanya jusa E. So lebih perbelanjaan terpaksa dikeluarkan, padahal kerajaan Kelantan adalah yang paling corot. Kalau ikut kenyataan Menteri Kewangan, ada dua negeri saja yang memohon defisit belanja mengurus, iaitu Kelantan dan Perlis. Secara moral, kerajaan Kelantan tentulah kena lebih cemas. Pengurus Pakatan Harapan Kelantan, Senator Husa Musa, sebelum ini cadang supaya perbelanjaan kerajaan negeri diaudit. Ia susulan pendedahan kerajaan negeri tidak berhemat dalam perbelanjaannya kerana membeli kereta Mercedes-Benz untuk kegunaan pegawai tingginya. Menurut Husam, perbelanjaan kurang hemat kerajaan negeri, termasuk dakwaannya, ada pegawai kerajaan di Kelantan dinaikkan ke grade turus, sedangkan grade tertinggi di negeri lain yang lebih berkemampuan adalah jusa A. Ini kata beliau menyebabkan lebihan perbelanjaan perlu dikeluarkan untuk bayaran gaji, sedangkan Kelantan antara dua negeri yang memohon defisit perbelanjaan mengurus. Dari masa